Para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Shalom Rahayu. Pada kesempatan ini akan memberikan jawaban atas pertanyaan dari sedulur-sedulur melalui DM maupun komentar yang menanyakan bagaimana reaksi Ki Sabdo Langit atau Romo Sabdo Langit terhadap ontran-ontran yang saat ini sedang terjadi di media sosial maupun media massa antara anak muda yang bernama Marcel dengan seorang ustadz yang mengaku sebagai penyembuh, ya, sebagai dukun alternatif atau sebagai paranormal tabib penyembuh, ya. Saya memang melihat, ya, sudah dalam kurun waktu kira-kira 5 tahun terakhir ini, begitu platform YouTube itu digunakan banyak orang, saya melihat di situ memang konsekuensinya banyak orang yang memanfaatkan untuk hal-hal yang positif, tapi juga dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya negatif. Termasuk saya juga melihat banyak kejadian sebenarnya bahwa begitu banyaknya orang yang populer, yang terkenal, yang menjadi apa impian harapan bagi orang-orang yang sakit untuk bisa berobat ke sana, meskipun dengan jarak yang jauh, dengan biaya yang mahal, ya, tapi tetap dilakoni, tetap diperjuangkan. Tapi ironisnya, saya itu sebenarnya selama ini hanya diam melihat semua. Dan beberapa kali saya hanya mengingatkan, mengajak kepada para pemirsa, khususnya para pemirsa YouTube Surya KKS, untuk lebih hati-hati, mewaspadai, dan lebih cermat jika ingin berobat ke paranormal. Carilah orang-orang yang bisa menyembuhkan atau yang ahli dalam atau mampu mengobati secara alternatif, tapi yang tidak bayar atau yang tidak pernah memasang tarif. Karena apa yang saya lihat justru ironis sekali. Saya melihat banyak orang-orang yang sebenarnya tidak bisa, yang hanya abal-abal, yang hanya lip service, yang hanya gimmick, disitu penuh dengan atraksi, dengan permainan yang hebat, yang seolah-olah itu orang yang sakti sekali, bisa melawan segala macam dukun santet, yang bisa mengalahkan setiap santet, ya. Dan bahkan setiap pasien yang datang itu selalu disimpulkan sebagai orang yang terkena gangguan secara gaib. Nah, ini ironis sekali, ya, saudara-saudara. Memang banyak, ya, orang yang sakit, tetapi ketika kita lihat, ya, di pasien-pasien yang datang ke paranormal, yang kundang-kundang itu terutama, itu kenapa selalu disimpulkan, kenapa selalu dibangun opini ini sebagai orang yang kena santet, kena guna-guna, dan lain-lain, dan tidak, dan jarang sekali yang membahas secara fair play, secara jujur, terbuka. Kan tidak semua pasien itu merupakan korban dari dukun santet, bisa saja karena memang penyakit secara fisik, ya. Itu yang terjadi. Jadi saya itu sebenarnya melas dan ngelus dodo melihat semua itu, dan saya memang tidak mau menyerang orang-orang seperti itu secara langsung, tapi saya lebih memfokuskan diri untuk memberikan masukan, memberikan nasihat kepada anak-anak saya sendiri, teman-teman saya, dan para pemirsa YouTube Surya KKS, agar supaya tidak kena tipu, agar supaya bisa membedakan mana tabib penyembuh atau seorang supranatural atau seorang dukun, seorang paranormal yang tidak abal-abal. Bahkan itu seperti fenomena gunung es, ya. Apa yang dilihat Marcel selama ini di beberapa kontennya, di beberapa media yang seringkali melabrak orang-orang yang memang abal-abal, ya. Di situ saya lihat memang yang dilabrak Marcel itu banyak orang yang abal-abal. Dalam hati kecil saya memang itu mewakili apa yang saya rasakan dan saya pikirkan. Saya sebenarnya ingin juga, ya, melabrak, tapi kan pekerjaan saya bukan untuk melabrak orang, tetapi memberikan suatu pencerahan atau tentang ilmu urip
yang saya ambil dari pengalaman hidup saya pribadi yang sudah saya praktekkan ya, maka saya pahami bahwa hidup ini merupakan suatu perjalanan hidup yang masing-masing orang lalui memang sudah punya tugasnya masing-masing. Seperti halnya juga Marcel ini sebagai anak muda yang saya menganggap ya memang sudah tugasnya, memang sudah keahliannya, memang sudah punya talent untuk melabrak orang-orang yang penuh dengan kepalsuan, yang menipu orang banyak, yang membuat kebohongan publik. Itu memang perlu ada anak-anak muda yang seperti Marcel, itu memang sangat diperlukan. Dan saya berharap nanti ada orang-orang seperti Marcel yang lain, tidak hanya Marcel sendiri, tapi juga ada generasi-generasi muda yang lain yang berani melakukan gebrakan seperti itu. Meskipun demikian, saya tetap melihat di beberapa kontennya ya, itu ada misalnya permintaan netizen untuk bertemu dengan si A, si B, seorang YouTuber ini, YouTuber itu, yang sering menantang-nantang Kanjeng Ratu Kidul, sering menantang-nantang Dukun Santet, dan di situ ada video-video atraktif ya, yang penuh sandiwara dan gimmick, itu mengalahkan Dukun-Dukun Santet dengan cara menampilkan video perang ilmu dan kesaktian. Ya, saya melihatnya itu sebagai sebuah lelucon, sebagai sebuah apa ya namanya ya, ya kayak taubahnya sandiwara Brahma Kumbara begitu ya. Karena saya melihat di sini ya, kalau mungkin publik mudah saja untuk dibohongin, tapi kan mata batin saya, mata visual saya sudah cukup banyak makan asam garam dalam hidup ini ya. Ya saya ketawa aja dalam hati, dan saya justru miris karena ya entah itu dengan motivasi yang positif atau dengan misi yang sangat baik apapun, tapi tetap saja itu merupakan itu tindakan yang tidak baik karena telah melakukan kebohongan publik ya. Nah, di sini saya melihat Marcel belum berani untuk menggebrak atau meluruskan dari semua itu. Nanti mudah-mudahan suatu saat Marcel akan berani untuk meluruskan semua itu, bahwa berani mengatakan yang sebenarnya. Oh, ini Anda cuman selama ini gimmick, Anda selama ini cuman penuh sandiwara ya. Langsung datangi saja saat syuting ya, saat membuat konten-konten yang berbau mistis dan itu penuh intrik dan gimmick saja, atau penuh hanya permainan sandiwara, ya datangi saja, bawa kamera diam-diam dan langsung di syuting. Walaupun itu memang membutuhkan nyali yang lebih besar ya, tapi ya mudah-mudahan nanti ke depan Marcel juga akan berani melakukan hal demikian. Untuk saat ini memang masih memilih yang sekiranya orang-orang yang memang sudah kebangetan banget ya, melakukan penipuan, kebohongan terhadap banyak pasien, itu saya mendukung. Dan saya juga melihat saat ini banyak orang-orang yang menjadi praktisi paranormal yang kondang, yang agak kondang, setengah kondang, itu mulai gelisah melihat adanya sepak terjang Marcel itu, sehingga ada juga yang membuat konten-konten yang mendukung Marcel walaupun sebagai seorang paranormal, dan buru-buru melakukan klarifikasi apa yang selama ini dilakukan ya. Saya di situ memang melihat sebuah apa ya, kegelisahan, tapi biarkanlah seperti itu ke malam. Dan saya sangat positif melihat semua itu, karena supaya nanti ke depan orang saat bermain di platform media sosial itu berani mempertanggungjawabkan atas apa yang dia lakukan. Dan fenomena gunung es ini saya lihat, karena yang terlihat saat ini hanya pucuknya saja, tapi sesungguhnya itu di bawah sana ya, yang di bawah permukaan atau yang masih tersembunyi atau selama ini masih berhasil mengelabui para pemirsa sebagai sesuatu yang seolah-olah itu benar, yang bersifat moralis banget ya, tindakan sosialis banget ya, tapi sesungguhnya itu penuh dengan intrik, itu sebenarnya hanya musang berbulu domba, itu penuh dengan tipu daya. Maka saya berharap suatu saat nanti platform media sosial apapun sudah makin sedikit orang-orang yang memanfaatkannya untuk suatu kejahatan ataupun tipu daya seperti itu. Dan saya ajak para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman khususnya, dan semuanya, para generasi bangsa, untuk membangun kecermatan
batin, kecerdasan pikiran, kecerdasan spiritual, agar tidak mudah terkena di budaya. Karena banyak sekali konten-konten di YouTube terutama itu yang sebenarnya abal-abal, dan celakanya banyak pemirsa itu percaya banget dengan konten-konten yang seperti itu. Dan kalau saya lihat kecenderungannya itu justru banyak sekali subscribernya. Karena apa? Ya karena saya lihat tipikal orang Indonesia itu masih banyak yang kagetan dan gumunan gitu kan. Itu yang kemudian menghilangkan sikap kritis ya, pikirannya menjadi tidak cermat, batinnya menjadi tidak awas, itu karena sudah tertutup oleh sikapnya yang kagetan dan gumunan. Untuk itu para pemirsa, kita harus selalu tetap menerapkan prinsip-prinsip atau kaidah spiritual Jawa, bahwa kita jadi orang jangan mudah kagetan, jangan mudah gumunan. Jadi jangan gampang kaget, jangan mudah heran terhadap segala macam yang ada, yang disodorkan oleh orang-orang di media sosial. Karena banyak orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mengejar viewer, yang hanya mengejar uang ya, dan mengabaikan kepantasan sosial, mengabaikan sisi moral, bahkan membuat berbagai konten sudah sadar bahwa itu hanya tipu daya, tetap saja dilakukan, sehingga betul-betul mematikan hati nurani, bahwa semua itu merupakan kejahatan, telah membohongi publik untuk sesuatu yang benar-benar menyesatkan dan bisa berdampak buruk untuk mental generasi bangsa. Sebagai penutup, saya berikan support untuk Marcel, dan saya berharap ada anak-anak muda yang lain yang berani melakukan hal yang sama. Daripada Anda membuat konten-konten yang gak jelas, daripada Anda membuat kebohongan publik, mending jiwa Anda yang penuh dengan keberanian dan tantangan hidup, gunakan dengan arah yang jelas dan dengan sasaran yang tepat. Karena disitulah identitas anak muda yang berani menegakkan kebenaran, yang berani mengungkap kebohongan. Sebaliknya anak muda yang kerjanya hanya menghina kearifan lokal, menginjak-injak local wisdom, pasti tidak akan kuat dengan kecamuknya perasaan di dalam diri. Karena setiap hari harus bertarung dengan diri sendiri, dengan hati yang penuh iri, dengki, kemarahan, kebencian. Semua itu justru akan merusak diri Anda, dan nanti fisiknya tidak akan kuat. Sehingga masih muda sudah akan menderita komplikasi penyakit, sehingga kuota umur yang diberikan Tuhan sebenarnya masih panjang, tetapi Anda sendiri yang tidak mampu menjaganya. Anda sendiri yang tidak mampu untuk merawat, untuk menjaga amanat Tuhan itu. Ya, demikian para pemirsa, mudah-mudahan menjadi referensi dan literasi bagi panjenengan semua, terutama saat menghadapi berbagai polemik, saat menghadapi berbagai untran-untran yang terjadi di media sosial. Bijaksanalah, bersikap ariflah dalam mensikapi semua itu, menjadi generasi yang tidak gumunan dan tidak kagetan. Rahayu. Suro Dhira Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti, Jaya Jaya Wijayanti. Rahayu Sagung Titah Tumati.